latihan otot kaki dan tricep untuk variasi ke-10. Pada latihan otot kaki kali ini, ada 3 gerakan untuk melatih otot kaki Anda. Pertama, Lunge with Sweet Machine. Latihan ini melatih otot bagian paha depan Anda atau quadricep. Kedua, Narrow Stand Squat. Latihan ini untuk melatih khususnya bagian paha depan, quadricep, dan paha belakang hamstring Anda. Yang terakhir, Calf Raise with Dumbbell atau Tush In. Latihan ini untuk melatih calf atau betis Anda bagian luar. Untuk latihan tricep, ada satu variasi latihan yang bisa Anda lakukan berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya, yakni Lying Tricep Extension with Cable. Latihan ini melatih otot lateral head dan long head bagian tricep Anda. Kesalahan pertama, Lunge with Switch Machine. Melatih otot kaki khususnya bagian otot paha depan Anda atau quadricep. Seperti halnya lunge dengan dumbbell, namun kali ini menggunakan beban pemberat mesin switch mesin dan melatih kaki satu persatu, baik kaki kanan maupun kaki kiri. Posisi awalan salah satu kaki di depan dan lainnya di belakang. Turunkan badan dengan punggung tetap tegak. Buang nafas saat posisi terberat atau di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya, baik kaki kiri maupun kaki yang kanan. Latihan kedua, Narrow Stand Squat. Melatih otot kaki khususnya bagian paha depan atau quadricep, bagian luar dan paha belakang atau hamstring. Seperti halnya squat biasa, namun kali ini dengan posisi kaki saling berdekatan. Buang nafas saat posisi jongkok, tarik nafas saat badan netral atau berdiri. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan ketiga, Calf Raise with Dumbbell atau Toes In. Seperti halnya Calf Raise Dumbbell, namun kali ini dengan posisi pijakan ujung kaki semakin mengerucut, guna melatih bagian betis sebelah luar. Buang nafas saat posisi jinjit, lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan tricep variasi ke-10, gerakannya ialah Lying Tricep Extension with Cable. Latihan ini melatih otot lateral head dan long head bagian tricep Anda dengan menggunakan bantuan bench dengan posisi badan berbaring pada bench dan menggunakan kabel. Atur sedemikian mungkin hingga posisi kepala mendekati arah kabel. Catatan untuk tetap mengunci siku Anda saat mendorong kabel ke atas. Buang nafas saat tangan lurus di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya, baik tangan kanan maupun tangan yang kiri. Terima kasih.